Papan kayu ini digunakan untuk landasan pemotongan bahan-bahan yang perlu dikecilkan ataupun dipotong. Bahan yang digunakan diantaranya sekam ataupun jerih padi, kemudian abu-abu, kemudian kotoran ternak. Bahan-bahan tersebut diantaranya ada yang harus dikecilkan ataupun dicincang. Ibu ini ada kegiatan apa, Bu, ya? Ini kan pembelajaran dengan menggunakan model GLM EQEA. Nah, pembelajaran ini dilakukan secara kontekstual, jadi tidak hanya di dalam kelas, ya, tapi melatih mereka juga untuk nanti ini ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya secara hard skill, ya, tapi mereka juga memiliki suatu keahlian atau soft skillnya itu. Jadi supaya seimbang antara hard skill dan soft skill, sehingga dengan menggunakan model ini, model pembelajaran ini, anak-anak bisa siap ya ketika mereka nanti lulus dari SMA itu tidak dan apa ada yang bisa tidak melanjutkan ke perguruan tinggi atau pendidikan yang tinggi, mereka bisa ya, mulai apa ya istilahnya berwirausaha karena sudah mulai ada materi yang disampaikan di dalam proses pembelajaran biologi gitu. Saudara, saat ini saya sedang mengikuti kegiatan siswa SMA Negeri 1 Taibenu dalam pembuatan kompos di kebun Kampung Daun Bomata. Pencampuran bahan, semua bahan dicampurkan termasuk air, larutan gula cair dan juga sebagai sumber mikroba yaitu EM4. Semua bahan dicampurkan dan diaduk rata dan diperciki larutan tersebut agar kondisi bahan tersebut lembab. Apa tadi campurannya? Lihat sudah, lain ember. Oh, gula. Kau juga di sana, jangan lagi tumpah di situ. Sorry, kita dengarkan di situ kamu ya. Oh, itu kenapa, sorry. Kau di situ, jangan angkat ember, jangan salah tumpah. Angkat embernya, embernya diangkat dulu. Di sana. Oh. Ya. Kan, udah terpencar. Lima. Aduk ya. Nambah aduk lu. Satu orang berdiri di sini, satu orang berdiri pesan sampai campur ini. Siapa yang belum bantu ganti sekopnya ini? Diangkat seperti sama, diangkat seperti sama. Aduh, pelan dong, Pak. Bahan kompos yang sudah dicampur tersebut termasuk air dan E4 untuk selanjutnya dimasukkan dalam karung, biarkan terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi tersebut secara interval perlu adanya pengadukan biar fermentasi merata. Perkenalkan, nama saya Modesta Lianta Maraga, asal sekolah SMA Negeri 1 Taibenu, tepatnya di kelas 10 MIPA 1. Kami dari kelas 10 MIPA 1 sedang melakukan kegiatan membuat kompos untuk sebagai pupuk organik untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di mamar. Jadi apa, bermanfaat enggak kegiatan ini? Sangat bermanfaat bagi kami, supaya kami dapat menambah ilmu kami untuk membuat kompos, sehingga kami dapat menggunakan kompos di rumah sebagai pupuk memupuk tanaman. Kompos yang sudah jadi bisa digunakan ataupun juga bisa dipasarkan.
Oh, jadi minggu depan pas jam terakhir ya. Oke, sekarang terakhir yang di hari Sabtu ya. Sabtu depan ya. Pemanfaatan kompos ataupun bokasi. Target segini pohon. Sekian saudara dari Kebun Kampung Daun Baumata Kupang, sampai berjumpa di lain peristiwa. Terima kasih.